asingnya ngapain? Kayaknya survei aja deh. Kalau itu tenar tuh? Tenar kayaknya goyang dribble. Oh iya, goyang dribble ya. Tapi gua jujur aja kurang setuju sama goyang dribble. Soalnya itu gak bener banget bro. Gua gak setuju. Ngomong expose bagian seorang lain. Gua setuju. Ya udah, kita adain challenge aja gitu. Yuk, kita survei. Oke. Oke. Mau lihat gimana surveinya? Terus ikutin kita. Yuk. Nah, tamunya kita udah ada narasumber. Mas. Mas. Audi. Oh, Audi. Ya kita dari acara itu baru nih, survei membuktikan. Kita mau tanya, sekarang kan lagi tenarnya gue yang dribble nih. Pasti termasuk yang pro atau yang kontra sih? Masuk enggak? Oke, jadi dia enggak suka. Ini orang pertama. Orang pertama, jadi kita 1-0 ya. Terima kasih Mas, sudahnya. Maaf ganggu. Yuk kita cari lagi yang lain. Oke. Siap. Ini dari tiket mereka. Dia martir. Oh iya. Ayo. Ya, keren, kita ada narasumber baru lagi. Ya, ini Mas, maaf, namanya siapa Mas? Iya, nama saya Budi Jamil. Namanya siapa Mas? Rio. Rio, Mas, dengan Mas Rio ya. Maaf ganggu waktu bentar. Iya, kenapa? Kita mau apa ini? Coba kita mau survei tentang goyang dribble yang di mana lagi ngetrend. Iya, Mas. Mas masuk di kontra apa di pro? Mas suka enggak nih sama goyang dribble? Kita kalau goyang dribble ya, kita suka dan enggak suka. Jadi, jadi Mas suka atau enggak? Enggak. Kenapa enggak suka, Mas? Kenapa, Mas? Kenapa? Karena itu jenis gambar apik, gambar terlalu gambar. Woi, sama sih juga enggak suka, Mas. Jadi kita udah bagus, ada yang ingin sampaikan untuk dua serigala. Untuk dua serigala, baguslah akun IG Anda ditutup. Bagus. Oke, Mas, terima kasih. Terima kasih, Mas. Iya. Iya. Yuk kita cari lagi. Yuk sekarang kita coba masuk mau survei orang-orang yang ada di masjid nih. Pro atau kontra mereka dengan? Tapi kayaknya di masjid kayaknya kontra nih. Ya. Jarang yang pro. Wah, sedang banyak orang di sini. Lagi banyak orang ternyata. Oke, yuk kita lihat mas-mas itu yang lagi kumpul. Yuk. Oke, Mas. Maaf ganggu sebentar ya. Tapi gua pernah lihat, tapi dibilang gak suka ya munafik ya gitu. Kayaknya ngikutin alur lingkungan aja. Jadi Mas suka atau enggak? Sebenernya kontra, nah lebih kontra ya. Karena itu adegan itu sebenarnya gak mendidik banget. Jadi Mas suka atau enggak? Tidak. Tidak. Tapi Mas punya ya videonya ya? Ya saya pernah lihat. Mas saya gak tau, kalau Mas ini gimana? Ini kenapa panas? Mas saya bisa susah ada hubungan kan? Gimana Mas, tanggapannya tentang goyang dribble? Goyang dribble yang gerakan mengekspos bagian tubuh wanita. Seperti gerakan yang bebas kan? Bukan, itu menurut saya itu kayak olahraga. Olahraga, dia pro. Nah kalau Mas nih, Mas yang paling alim nih gimana? Saya tidak suka goyang dribble. Goyang dribble itu tidak suka gerakan agama. Artinya Mas, Mas. Mas, ini maksudnya gimana ya? Gimana? Wah, Yesus. Oh, itu kumpul. Tapi ya Allah. Enggak bagus. Oke, Mas. Oke. Artinya, oke lah. Ini kan ya. Oh iya, kali ini kita akan mensurvei. Asik. Yuk. Mas. Mas suka atau tidak? Hanya gebetan aja enggak? Apa suka gimana? Tara sumbernya baper bro, udah kita cut ya. Penyakit bawaan dari lahir baper. Jadi udah berapa orang? Udah banyak sih. Udah
Banyak sih, lumayan. Lumayan, ada berapa ya tadi ya? Tadi yang 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 6 orang. Orang 6 orang. Oh, ini ada mas ya? Ya mas, gak mau kesempatan. Namanya sama mas. Namanya? Jangan. Ayo mau dirapa lagi, ayo. Masnya Sony. Ya, masa Sony. Kita, mas namanya siapa? Sony. Oke, Sony. Kita dari acara itu baru, mas. Namanya Sofem Buktika. Kita lagi Tepul ya. Kita mau tanya nih, pasti kan sekarang lagi musim main dribble ya. Pasti termasuk yang suka kan ya main dribble. Itu mas kasih alas. Kasih alasnya kenapa mas suka? Oh enggak suka, itu terlalu seksi. Terlalu seksi tuh, gak boleh tuh anak-anak. Tapi bagus juga itu sebenarnya, saya sudah nonton itu. Jadi mas suka atau enggak? Mas sama suka. Sebenarnya suka. Mereka email kacang. Jadi mas suka ya? Iya. Oke, jangan kasih tahu tapi ya. Jadi kasih tahu. Tadi kita survei, kita udah menemukan yang 5 kontra dan 2 pro. Dua pro. Jadi 3 lagi kita cari. Jadi saat ini statistiknya kontra ya masih. Oh, kontra masih memimpin. Yuk. Oh, kita apanya ada sangat epic. Yuk kita ikutin terus dan mana-mana. Ya, Pak. Dan buat kita sebentar. Kita dari acara itu baru. Kita dari acara itu baru, survei membuktikan. Nah, kita lagi mau survei nih kan. Tau gak sih, waktu yang dribble? Gak tau. Tapi bapak pernah lihat ya? Ini ada laptop, Pak, bisa dicari sekarang. Kalau 2 serigala, bapak tau? Oh iya. Oh iya, gak mau tau. Itu gak tau. Oh, nah, goyangan mereka kan namanya goyang dribble nih, ya Pak ya. Nah, itu bapak termasuk yang suka atau enggak, Pak? Gue
Iya. Tanggapannya gimana Mas? Dibilang suka sih ya enggak terlalu. Enggak suka sebenarnya gimana ya? Enggak suka. Enggak suka. Iya. Suka. Udah. Jadi intinya Mas di bagian pro atau kontra? Pro atau kontra? Jadi dari 10 narasumber yang kita tanya, ternyata ada hasilnya berapa? Ada sekitar 6 yang kontra, 5 yang 5 kontra dan 5 pro. 5 pro. Tapi jadi ada satu lagi yang kita belum. Oke, jadi berhubung kita satu lagi seri ini ya. Kita seri kan 5-5, jadi kita tanya itu lagi kayaknya ya. Kameramen, Mas. Betul. Mas gimana ya, Mas? Langsung pegangin. Kameranya saya pegangin. Coba ya, Mas. Mas masuk gue dribel pro atau kontra? Gimana ya? Kalau menurut saya sih enggak bagus ya buat anak kecil yang. Heeh. Terlalu dekat kakinya kelihatan. Tapi ya, itu jangan terlalu banyak dilihat karena nanti banyak isu yang terbuang. Oh. Seperti apa isunya, Mas? Isu sempak. Oh, jadi isu. Jadi Mas itu suka tuh di bagian pengambilan gambarnya. Dia tuh bagus, ada gerakan apa sih lo? Gerakannya itu indah gitu. Tapi bukan gerakan itu, tapi gerakan kamera berindah itu. Jadi Mas suka atau enggak? Enggak. Enggak. Kontra. Enggak tahu maksudnya. Enggak suka atau tidak? Iya, yeah. Bisik sih lo. Boleh sih. Boleh. Jadi Mas suka ya. Oh, iya. Oke, Mas. Terima kasih. Boleh megang lagi, Mas? Oh, boleh. Yuk. Kita keluar. Karena enggak boleh kabur. Yuk, terus kita ikutin lagi. Mbak, ganggu waktunya nih. Ya. Ngomong aja, Mbak. Ini acara itu baru nih, survei membuktikan. Kita mau ngapain? Kita lagi survei tentang tren tentang Gue yang dribel. Mbak tahu gue yang dribel? Enggak tahu. Enggak tahu, biasanya enggak tahu, Mbak. Enggak tahu. Dua serigala, Mbak. Enggak tahu juga. Enggak tahu juga. Banyak berpengalaman sekali. Iya. Oh iya, jadi gue yang dribel tuh goyangan dua serigala ya, Mbak ya. Dan itu sangat mengekspos bagi orang wanita. Mbak, seorang wanita gimana nih? Kontra atau pro? Kontra atau pro? Kontra. Alasannya apa? Alasannya gimana, Mbak? Ya, sebagai wanita itu katanya nggak tahu. Katanya nggak tahu, Mbak. Berarti Mbak tahuan. Oke, langsung intinya aja, Mbak. Intinya kontra atau pro? Kontra. Iya, benar kontra. Kontra. Alasannya? Ya karena gue yang dibuat itu dalam agama tidak boleh. Soalnya itu mengorbankan pengorbanan kita. Oh iya, sangat benar. Masih Mbak, maaf dong dari waktunya. Oke, jadi kayak gitu survei kita kali ini ya. Ya. Jadi dari survei ini kita dapat hasil berapa? Sekitar 5 berapa? Yang pro berapa sih? 6. Yang pro 6. Yang kontra 6. 6 juga. Jadi oh, sepertinya seimbang. Sangat imbang sekali. Jadi ya enggak bisa dipungkiri kalau gue yang dribel nih masih jadi tren atau banyak digandrungi orang. Tinggal tunggu saja apakah dua serigala itu bisa membuat heboh lagi atau dia dikalahkan oleh artis pendatang baru. Jadi sekarang tinggal pintar-pintar kita memilih tontonan yang baik buat kalian. Apa ya? Semua kembali ke diri masing-masing deh. Iya. Oke, akhir kata kalau kalian suka dengan video ini, comment, like, share, and subscribe. Gue Jisnok. Saya Revani Audi. Dan see you again.